Okay, what's up guys? Kembali lagi dengan gua Cecep Johnson. Apa sih kocak? Okay, what's up guys? Kembali lagi dengan gua Cecep Johnson. Di video kali ini gua mau coba modifikasi mobil Remington. Soalnya kemarin kan masih ngikutin anjir. Soalnya kemarin kan gua nyari mobil Remington ya. Seperti biasa abis nyari kita bakal langsung coba modifikasi. Oke, tanpa basa-basi kita langsung cari mobil Remington ya coy buat dimodif. Oh iya, buat kalian yang minat nyari mobil Remington bisa kalian cek pojok kanan atas video ini ya. What the hell anjir, ini kenapa sih gimbal kok tiba-tiba jatuh dari langit ya? Ayo ikut-ikut. Biar kelamaan di sini gua skip aja ya. Kita langsung aja nanti ke tempat modifannya. Oke coy, akhirnya di sini gua udah dapat mobilnya nih dan kita langsung masukin aja. Oh iya, kalau mobil ini itu khusus ya modifannya di loko-loko khusus buat low rider. Jadi kalau di tempat modifan yang lain jelas gak bisa coy. Kalau dihitung di sini part modifannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, hampir gak beda jauh ya sama yang kemarin-kemarin. Kalau di sini, oh di sini ada paint jobnya coy. Kita langsung cek paint job yang pertama. Paint job yang pertama gambarnya kayak gini ya. Ya simple sih, kayak gini doang. Harganya $500. Kalau yang kedua, nah kalau yang ini lumayan keren nih. Harganya juga sama $500. Kalau yang ketiga, harganya juga sama $500. Kalau yang ketiga ini sama ya gambarnya, kayak yang paint job yang kedua cuma beda warna gitu. Kita bandingin nanti ya ketiga paint jobnya. Kita coba pilih yang paint job yang pertama dulu. Di sini color kita skip soalnya kita kan tadi pakai paint job. Kita langsung ke exhaust aja. Di sini ada dua, chromer exhaust sama slamming exhaust. Kita cek yang pertama. Anjir, yang pertama harganya 3.300 coy. Mahal nih. Bentukannya juga kayak gini. Kita cek yang kedua. Sama mahal yang ini tapi lebih banyak gitu pipanya, ada 4. Kita pilih yang ini aja yang slamming. Sekarang kita ke front bumper, ada 2, mereknya juga sama, chromer sama slamming. Kalau chromer bumper harganya 2000, pada mahal ya ini. Oh ini bedanya ada tengkoraknya coy. Kita cek yang kedua, slamming bumper. Kalau slamming bumper kayak gini doang ya, harganya 2040. Kalau gua sih pilih yang pertama yang ini nih, soalnya lebih serem gitu ada tengkoraknya. Sekarang kita ke mix. Kalau mix apa ya ini, baru tahu gua. Chrome grill. Oh ini aksesoris bagian depannya coy, di bagian apa ini, radiator ya, saringan radiator. Chrome bars, bagusan yang ini nih lebih serem, harganya $940. Sekarang kita ke rear bumper yang belakang. Mereknya juga sama dan di sini ada 2 doang. Di sini juga tengkorak, harganya 2000-an. Kalau slamming, oh kalau slamming simple sih. Kita samain aja ya sama ada logo tengkoraknya gitu. Sekarang kita ke side skirt, chrome flame sama chrome arch. Di bagian bannya doang kayak gini coy. Harganya $780. Kalau yang kedua hampir gak beda jauh coy. Kita pilih yang ini aja soalnya agak beda jauh gitu. Kita ke ban. Kalau ban sih menurut gua kalau mobil kayak gini cocoknya ya yang klasik-klasik gitu. Nah, kayak gini nih. Tapi kita cek aja dulu ya yang lain. Kalau menurut gua sih cocoknya yang pakai jari-jari, kayaknya yang ini aja deh. Harganya $1.560. Car stereo kita langsung pakai aja. Hidrolik di sini gua gak pakai nitro, langsung yang 10 kali. Oke, kita langsung ke sesi pemotretan coy. Waduh, ada maling coy, dikejar polisi, kejar sambo. Kita langsung di sini aja ya fotonya biar gak kejauhan. Kita foto dari belakangnya dulu dari sini nih. Say cheese. Anjir. Awas minggir dulu coy, minggir dulu. Anjir, ini gimana sih?
Anjir, ngalangin ini si gimbal. Paling kayak gini doang ya. Terus kita foto bagian depannya. Udah ya, kayak gini doang sih. Kita langsung ke paint job yang kedua. Kita foto paint job yang kedua ya. Sini, naik-naik. Eh, belum coy, belum. Kita bandingin videonya coy. Oke, cukup kayaknya segitu aja. Kita langsung ganti coy ke paint job yang kedua. Anjay, saya tengah gaya coy. Kalau gua bandingin sama paint job yang pertama, menurut gua bagusan yang ini coy. Lebih keren gitu, lebih cocok sama emblem-emblem yang tengkorak di depan itu tuh. Oke, kita langsung ke paint job yang ketiga. Kalau paint job yang ketiga, menurut gua ini bagus, cuma kurang gagah ya. Soalnya warnanya ini soft gitu, kayak dingin. Lebih cocok yang merah, lebih gagah. Jadi menurut gua yang paling bagus itu paint job yang kedua. Kita ke paint job yang kedua. Aduh anjir, polisi coy, untung gak ketabrak. Udah ya, kayak gini doang. Oke, video kali ini cukup segini aja. Kalau misalnya ada saran atau komen yang lain apalah gitu, silahkan di komen coy.